Mas Yudi, saya minta statementnya tentunya Mas Yudi sebagai ketua komunitas sepeda Melem Cilacap, tentunya dengan adanya pengukuhan yang akan dikukuhkan pengurus Kosti Kabupaten Cilacap, harapannya seperti apa kepada Kosti Kabupaten Cilacap ke depan ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi dan kaitannya dengan rencana pengukuhan pada pagi hari ini. Kami berharap karena pada kesempatan tahun ini komunitas sepeda tua seluruh Indonesia ini diumumkan punya keistimewaan di pendopo Kabupaten Cilacap. Dan pada hari ini kesempatan yang baik, ada dukungan dari pemerintah daerah yang mana nanti akan dihadiri oleh beliau PJ, Bapak Dewan, dan kebetulan dari staf di Cilacap Utara ini, dari beliau Bu Camat sendiri juga nanti akan mengikuti adanya hotel bareng beserta peserta-peserta yang lain dari wilayah timur sampai wilayah barat. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang hadir ini istimewa yang cukup banyak. Kemudian kita dalam acara pengukuhan nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan dengan adanya Kosti terkukuhkan ini nanti dapat perhatian dari pemerintah daerah. Seperti itu Pak Kosti yang bisa kami sampaikan. Ya, ini ketemu kebenaran itu ketemu sama teman-teman dari tingkat kabupaten. Ya, ada modelis yang dari luar kabupaten, yaitu dari Purwokerto, Banyumas, sama Kadikraja, Purbalingga, ada dari Pangandaran juga ada. Tapi cuma Pangandaran itu mungkin nggak bawa sepeda, dia cuma rombongan bawa mobil. Ya, ini alhamdulillah bisa kumpul semua ini di lapangan Kerida. Dari Kabupaten Cilacap. Oke, terima kasih Pak Sigit, sukses selalu.